Sarawak. Atas nama Galuh Antri Tomi Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali hadir bersama saya Aulia Nurisa Ramadhani dalam seputar kabar Madrasah Banyus Mandawangi. Pemirsa, hari ini Senin 30 September 2024, Mandua Banyuwangi menyelenggarakan pencoblosan calon ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025 yang bertempat di Aula Mandawangi. Acara ini dimulai pada pukul 8 pagi dan diikuti oleh Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan-karyawati, dan seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Untuk berita selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan Farah Desti yang sudah berada di tempat. Baik, terima kasih dengan rekan Risa, dengan Farah Desti di sini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Aula Mandawangi. Seperti yang terlihat di belakang saya, perlu pemirsa ketahui, hari ini merupakan kegiatan pencoblosan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM Mandua Banyuwangi periode 2024-2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf karyawan-karyawati Mandua Banyuwangi serta Dewan Guru dan seluruh siswa-siswi Mandua Banyuwangi mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan dimulai pada pukul 8 pagi hingga sore nanti. Suasana di Aula Mandawangi sangat ramai dan banyak sekali para siswa-siswi Mandua Banyuwangi sedang mengantri untuk pencoblosan. Perlu pemirsa ketahui, terdapat 3 pilihan kandidat paslon yang dapat dipilih oleh Sivitas Mandua Banyuwangi. Demikian berita yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik pemirsa, kegiatan ini masih berlangsung hingga dengan sore hari ini. Pada sore hari ini terdapat pemungutan dan perhitungan suara untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM Mandua Banyuwangi periode 2024-2025. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan setiap ormandi yang ada di Mandua Banyuwangi untuk menjadi saksi pemungutan suara. Suasana di sini tentunya sangat menegangkan karena nantinya hasil dari pemungutan suara inilah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua OSIM periode 2024-2025. Demikian berita yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik pemirsa, itulah serangkaian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Aulia Nurisa Ramadhani, selaku kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Farah. Atas nama Galuh Antri Tomi Sabah.